Kata dua adik Syams Yusof pada Kazah mengejutkan. Ira mengahwini abangnya. Isu berkenaan Ira Kazah mengganggu rumah tangga Syams Yusof masih tidak selesai dan sehingga kini masih muncul cerita berkenaan perkara ini. Terkini dikatakan Ira sudah mengahwini Syams Yusof. Susulan ketiadaan Kazah di malam gala filem Abang Long Fadil 3 beberapa bulan lalu, pengarah filem ALF 3 Syafiq Yusof juga merupakan adik Syams Yusof turut berkata pihaknya sudah menghantar undangan jemputan kepada Kazah memandangkan dia merupakan salah seorang barisan pelakon. Sebab ketiadaan Kazah pada malam gala itu turut dinyatakan oleh Syafiq. Katanya Kazah enggan datang kerana tidak mahu merosakkan majlis dengan kontroversi panas yang melibatkan anak perempuannya, Ira. Secara peribadi, saya melayangkan undangan kepada dia. Tapi bagi saya, dia baik hatilah sebab dia cakap dia tak nak timbulkan apa-apa kontroversi, kata Syafiq. Penggambaran filem yang dijalankan pada tahun 2019 di mana waktu itu belum ada lagi kontroversi dan Kazah memberikan lakonan yang baik dan sangat profesional. Tambah Syafiq, pemilihan Kazah dalam filem itu kerana dia pelakon veteran yang masih relevan serta sesuai dengan watak. Di samping itu, adik kepada Syamsul Yusof itu menegaskan dia tidak mempunyai sebarang masalah dengan Kazah dan bersikap profesional dalam urusan yang melibatkan kerja. Mengenai kontroversi terbabit, saya tidak tahu apa-apa. Tetapi kerja adalah kerja. Saya tak tinggal sama dengan abang saya Syamsul Yusof, jadi saya tak tahu apa yang terjadi, ujar anak kepada Datuk Yusof Haslam. Sebelum ini, Ira dilaporkan ditahan oleh pejabat Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan rentetan tindakan saman yang difailkan pelakon Puteri Sara di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur dan dua aduan di Pejabat Agama terhadap wanita itu pada 18 Ogos lalu. Ira didakwa menjadi punca pergolakan rumah tangga pengarah Syamsul Yusof dan Puteri Sara. Sekadar info, Puteri Sara 37 tahun berkahwin dengan Syamsul pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan dua cahaya mata iaitu Syaikhul Islam serta Sumaya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit eh. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.